ya bagus kemasannya sampai ke tingkat nasional, yang alhamdulillah ya saya juga ikut bangga. Kemudian sebaiknya sih kalau inovasi itu ya sedapat mungkin bisa diteruskan, atau kalaupun tidak tadi mungkin Dokter Andri bisa menambah penyempurnaan sesuai dengan kondisi saat ini. Iya, maksud ya. Kami saya kan bikin mau bikin nyium hayu rebon, ini diperbolehkan nggak gitu? Nyium hayu rebon, nanti kita dulu. Luar biasa silakan. Jadi ada nyium hayu rebon gitu dok, newborn. Satu dua siap. Jakarta ya, sayangnya tutup aja, saya barisannya harus. Jadi dibolehkan Dokter Andri, dipersilakan untuk melanjutkan. Tapi dengan catatan ada apa dok? Newborn. Rebon. Bukan newborn ya. Rebon. Oke. Okay. Kalau saran saya dok, nanti datanya jadi harus diteruskan. Jadi nanti tanggal ke tahun berapa berdasarkan hasil evaluasi terhadap inovasi tersebut. Ada datanya seperti apa, kemudian kebutuhan data barunya seperti apa, kemudian nanti ada sistem apa pelaksanaan kegiatannya yang baru seperti apa, maka disesuaikan. Ya mungkin buat yang new seperti itu, kemudian untuk yang ribon lagi. Seperti yang saya lihat di kelompok kami juga. Rupanya indikator kegiatan yang bisa menunjukkan keberhasilan inovasi itu teman-teman kadang-kadang lupa. Jadi apa yang membuat nanti kita bisa menilai bahwa indikator inovasi ini disebut berhasil, itu kadang-kadang lupa dibuat pernyataannya. Mungkin untuk nanti yang minum susu bersama itu ya, buat indikatornya. Siap dong Mai nanti besok pulang dari sini langsung dibuat, luar biasa. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tren pertama dilakukan oleh Bu Uswatun, ada masalah kematian Nyium Hayu. Luar biasa, sudah mengantarkan Indramayu, nama baik Indramayu ke tingkat nasional, itu perlu diapresiasi. Satu pertanyaan saya dan satu pertanyaan teman-teman semuanya, supaya tidak menimbulkan keraguan, maaf saya malah bertanya buatnya tentang hak dari Nyium ini. Ya, ada kemarin pertanyaan, ada keraguan, apakah Nyium Hayu ini milik Ibu Atun pribadi? Karena sudah dipatenkan, itu isu yang tersebar gitu ya, sehingga puskesmas semuanya bertanya, kalau ini milik Ibu Atun, bagaimana saya mau mereplikasinya? Apakah harus izin dulu Ibu Atun gitu yang punya gitu kan ya, seperti itu. Ini karena sangat sensitif sekali, mohon dijawab biar cepat ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Itu pun pertanyaan serupa Ibu Bupati juga pernah menyampaikan. Untuk teman-teman ketahui bahwa pada saat mendaftarkan di HKI, hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu berupa makalah ya teman-teman. Jadi bukan inovasinya. Saya mengirimkan makalah, kebetulan saya suka menulis ya. Saya mengirimkan bentuk makalah, jadi ide gagasan. Ketika inovasinya itu ya milik puskesmas Lobener pada saat saya di Lobener. Kemudian ketika saya sudah tidak di Lobener, otomatis saya tinggalkan inovasi tersebut untuk puskesmas Lobener. Kemudian ketika ada rezeki, salah satu contohnya dikirimkan oleh Pemda untuk lomba, kemudian ketika saya mengirimkan secara pribadi pada momen nasional atau mengirim jurnal, itu ketika atas nama pribadi pada saat yang dikit bidan. Tapi ketika sudah masuk ranah yang mengirimkan Pemda, itu Pemda. Dan ketika sudah masuk 45 top inovasi Jawa Barat dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, itu sudah resmi semenjak menjadi pemenang KIJB adalah milik Jawa Barat dan milik Kabupaten Indramayu. Dan Ibu Bupati menghendaki untuk direplikasi oleh seluruh puskesmas di Kabupaten Indramayu. Tapi karena saya di Dinas Kesehatan itu sendiri ranahnya di seksi penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, jadi jadi saya ngobrol dengan Ibu Kabid dan dengan Pak Slamet juga.
Jadi mangga itu adalah milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Jadi Bu, sekali lagi bukan milik pribadi saya, kebetulan saya hanya merupakan bagian dari penyumbang ide aja, penyumbang ide, dan kebetulan saya memang suka menulis dan suka mencoba-coba untuk mengirimkan segala sesuatu yang baru itu mungkin. Sehingga bisa masuk jurnal nasional, kemudian karya tulis ilmunya selalu dapat rezeki, dilalai, menang, menurutkan. Jadi ketika haki itu memang ide dari karya tulis, kalau karya tulis tersebut adalah punya saya, karya tulisnya. Inovasinya tetap dari Puskesmas Lo Bener, milik Puskesmas Lo Bener dan Dinas Kesehatan. Dan setelah masuk NJB, resmi milik Jawa Barat dan milik Pusat Kabupaten Indramayu. Itu Bu. Baik, terima kasih. Close dulu buat Bu Atun ya. Terima kasih Bu Atun, hari ini sudah menjadi saksi bersama bahwa sudah menyerahkan semuanya ke Puskesmas, silakan mau direplikasi, mau ditambahi sesuai dengan permasalahan Puskesmas masing-masing. Kembali tadi Pak Dr. Andri ada ribonnya, nanti yang lain nyung-nyung hayu apa nyubon boleh, nyung-nyung hayu si Fandarlu diganti boleh. Jadi tadi replikasi itu silakan dilakukan oleh Puskesmas, tapi kembali sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Semangat reward ya, reward itu dengan kematian bayi, sehingga kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu Uswatun dengan teman-teman benar-benar sebelumnya, kemudian ditambah modifikasi, ditambah kolaborasi dengan berbagai macam kegiatan yang mungkin belum dilakukan. Jadi di sinilah letak konsep PDCA yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada luar kita. Berarti konsep akreditasinya sudah berjalan, konsep PDCA-nya juga sudah berjalan. Mungkin kalau untuk patrol baru ya dok ya. Terima kasih sudah melanjutkan dengan polesan-polesan baru, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dengan ANC terintegrasinya setiap Rabu itu lebih ditingkatkan polesan-polesan, pernah sampai dengan roadshow, itu juga salah satu bentuk kebanggaan buat saya dok. Sudah difasilitasi kaitan dengan berawal dari resi yang trimester 3 saja sampai dengan mungkin 10.000 hamil. Apalagi sekarang untuk Puskesmas sendiri sudah informasinya lebih mudah dengan medsos yang dipunyai oleh Puskesmas Lo Bener yang setiap hari update-annya luar biasa, sehingga bisa dikenal lagi oleh masyarakat. Amin. Terima kasih Dr. Andri, semoga dengan niatan Dr. Andri sebagai kepala Puskesmas Lo Bener melanjutkan yang pernah ada dan bisa istiqomah untuk perubahan yang lebih baik lagi. Semoga semuanya dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai barokah. Amin ya rabbal alamin.